Pasangan asli empat pemain senior sinetron Ratu di Hatiku. 1. Alessia Cestaro sebagai pemeran Miska. Alessia Cestaro menjalani bidik rumah tangga dengan Ahmad Effendi, bahkan pernikahan pasangan artis Indonesia ini telah resmi digelar sejak tahun 2016. Alessia Cestaro dengan Ahmad Effendi telah lebih dari 6 tahun menjalani pernikahan yang harmonis dan telah sukses saling mendukung berkarir di dunia hiburan. Alessia Cestaro dengan suaminya Ahmad Effendi pernah mendapat kesempatan untuk membintangi sinetron yang sama hingga keduanya sukses beradu akting. 2. Meta Permadi sebagai pemeran Mayang. Meta Permadi dikenal sangat tertutup soal kehidupan asmaranya, namun banyak juga penggemarnya kerap menjodohkan Meta Permadi dengan lawan mainnya. Meta Permadi sudah terjun di dunia perfilman Indonesia dengan membintangi beberapa film, diantaranya film yang berjudul The Secret to Mystery of Villa 666. Meta Permadi sudah pernah tampil sebagai pemeran sinetron Aku Ingin Hidup dan telah memiliki banyak penggemar sebagai pemeran FTV Suara Hati Istri. 3. Teuku Mirza sebagai pemeran Tirta. Teuku Mirza sudah menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dengan pujaan hatinya di Vita Sari pada tahun 2016. Teuku Mirza sudah sukses sebagai pemeran antagonis lewat FTV Suara Hati Istri hingga FTV Kisah Nyata. Namun sang aktor berbakat Teuku Mirza telah dikenal sebagai sosok yang penyayang. Teuku Mirza selalu kompak dengan istri tercinta Devita Sari dan kerap juga membagikan potret momen romantis dengan sang istrinya tercinta Devita Sari. 4. Tengku Teji sebagai pemeran Benny. Tengku Teji sudah menjalin asmara dengan kekasih hatinya yang bernama Tias Mirasi dan keduanya kerap membagikan potret romantis berdua lewat medsos. Tengku Teji telah menjalani masa pacaran dengan Tias Mirasi dengan perbedaan usia 7 tahun, namun tidak pernah menjadi penghalang untuk menjalin asmaranya. Tengku Teji dengan kekasih hatinya Tias Mirasi pernah sukses menjalani karirnya di dunia hiburan dalam membintangi satu judul sinetron hingga satu judul film yang sama.